Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa mau tanya, kabarin ketiga itu, ya kan? All clear. Okay, kita... Jadi kita mau tracking ya hari ini. Untuk hopefully semua lancar, oke? Okay? Di first stop pertama ini gua nggak tahu di mana ya, tapi view-nya cukup oke. Nah, masih jauh nih. Pilok. Jadi jalanan mulai terjal. Gimana Bang Donjas? Aman. Kesan dan pesan? Sehat. Oke. Aduh. Mana? Agak licin. Ini mungkin baru seperempatnya kali. Ini stop ke berapa? Kita nggak tahu. But it's nice. Banyak pohon pinusnya. Hampir aja, saudara-saudara. Masih panjang. Sampai di tempat foto-foto lagi. Ya, gua nggak tahu nih di mana, tapi the view is nice. Sini rame nih. Nah, orangnya banyak tuh. First checkpoint. Wah, Kupdul nih kayaknya. Kupi dulu nih. Ranger. Oh, ini bukan Ranger apa? Marshall, sedap. Luar biasa. Mas 3 kilo. Wah, serius loh. Masih Cicadun 3 kilo. Wah, oke kita Indomie dulu gitu deh. Boleh. Ada yang kakinya mau agak kram nggak? Oke, kita udah ngopi, kita udah minum teh, kita udah makan Indomie, kita udah minum sebanyak-banyaknya. Kita lanjut lagi. Ya, coachnya lagi ngerekam juga, sama kayak gua. Kabut. Kita memasuki daerah Tei Awan. Ini berkabut, saudara-saudara. Masuk daerah berkabut nih. Mulai norak. Aduh. Oke. Ini kabutnya tebel banget sekarang. Jarak pandang kita ke depan kurang lebih cuma 10 meter. Ya. Ternyata ngalamin juga nih. Masuk kabut-kabut kayak gini. Kirain cuma nonton di film-film doang. Look at this fog. Look at this fog. Gokil. Ya, hujan bener. So, you finally here. Sudah sampai di pemberhentian terakhir. Di bentuknya ya, jalannya udah gak ada lagi nih. Tuh. Habis 4 ya 5 jam sampai ke sini kurang lebih. Oke. Okay? Stay dulu foto-foto sama sekitar pon, tapi kita pulang lagi balik ke bawah 4 jam lagi. It's a super crazy day. Akhirnya gue sampai lagi di rumah. Tadi baterai habis setelah sampai di puncak gunung atau desa Cisadon, komplit baterai habis. Gua nggak bisa nelpon, gua nggak bisa rekam video apapun, tapi akhirnya gua selamat sampai di rumah. And that was crazy karena kita jalan selama 9 jam dari pertama kita start ke checkpoint 1 ke puncak lalu turun lagi, total kita jalan 9 jam. Itu gila banget, paha gua hancur, gua langsung bumput hidung gua. Physically tired, tapi itu adalah satu achievement yang baru buat gua.
Dan pertama kali sekali lagi gue mencoba hal yang baru, yaitu trekking di gunung. Oke guys, itu total fun. Thank you carport team udah rame-rame ke sana. Thank you semua yang udah support satu sama lain tadi waktu perjalanan kita ke gunung desa Cisadon ya. Yeah. Total tired, capek habis. Oke guys. I'll see you later.